Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Sore ini saya bangga memakai jaket kuning walaupun pinjaman tadi dari masjid. Selain saya adalah alumni dari Fisika 80, hampir semua tim saya yang mensupport Sel Eco Marathon ini juga alumni dari UI. Pak Wakil Menteri, Pak Rektor, Pak Wali Kota, Pak Dekan, dan Pak Ketua Jurusan, Pak Dekan yang Bapak dan Ibu sekalian, kami mau melapor. Sebulan yang lalu, saya masih ingat tanggal 22 Maret, hari Senin, Ibu Eda, manajer social investment kami, dan kami dipanggil menghadap Pak Menteri Pendidikan Nasional. Rupanya hari Sabtu, dua hari sebelumnya, Sabtu pagi, Pak Menteri mendapat telepon, diminta untuk menteri Bapak Presiden tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa yang terkait dengan desain dan inovasi energi efisiensi. Jadi rupanya usaha keras dari adik-adik mahasiswa dari 9 tim 4 universitas di Indonesia telah mampu membangun momentum, dan momentum tersebut rupanya ditangkap oleh Bapak Presiden. Jadi Bapak Menteri waktu itu melaporkan bahwa beliau akan mendampingi Presiden ke Ujung Pandang, dan dalam perjalanan ke Ujung Pandang akan memberi Bapak Presiden tentang hasil karya daripada adik-adik mahasiswa. Nah, kami laporkan, kami dengarkan selentingan bahwa nanti katanya kalau dimungkinkan tanggal 11 Mei mungkin sedang dilihat kemungkinan untuk diacarakan di istana oleh Bapak Presiden. Nah, saya sudah bilang ke Ibu Enda, tolong berkoordinasi dengan tim universitas-universitas masing-masing untuk koordinasi berikutnya lewat Dinas dilakukan oleh pimpinan universitas-universitas masing-masing. Jadi saya pikir atau kami dalam hemat kami tidak salah apabila Bapak Presiden memberikan perhatian khusus pada kegiatan dari adik-adik mahasiswa ini. Kegiatan dari adik-adik mahasiswa ini tidak sekedar perlombaan di antara mahasiswa-mahasiswa tingkat Asia, akan tetapi merupakan suatu kegiatan yang akan membawa kita semua menghadapi tantangan yang sangat besar dalam beberapa dekade mendatang. Dan dalam pengamatan kami, apa yang adik-adik lakukan ini mungkin tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang geologis yang kebetulan warga negara Belanda lebih dari 125 tahun yang lalu. Penemuan sumur migas pertama di Indonesia di Pangkalan Belanda itu yang memulai industri migas di Indonesia. Itu juga yang menjadi cikal bakal dari perusahaan yang sekarang menjelma menjadi Shell. Jadi kami lahir di Indonesia. Kami bagian dari perjalanan Indonesia. Nah, hari ini mungkin kita akan melihat peluncuran dari karya adik-adik mahasiswa yang memikirkan tentang bagaimana berinovasi di bidang yang disebut dengan efisiensi energi. Kalau 125 tahun yang lalu, tantangannya adalah untuk menemukan sumber-sumber energi baru atau manajemen daripada pasokan. Kedepan, tantangannya akan sangat berbeda. Tantangannya akan di manajemen daripada kebutuhan.
Karena apa? Karena kita tidak lagi memiliki sumber energi yang bisa akan cukup untuk menggerakkan berbagai sektor ekonomi. Nah, saya mau bermimpi. Bermimpi dalam artian dari karya adik-adik mahasiswa sekarang bisa terlahir usaha atau perusahaan yang sama kayak seperti Shell. 125 tahun yang lalu lahir di Indonesia, menjelma menjadi perusahaan terbesar di dunia. Jadi majalah Fortune tahun lalu 2009 meranking Shell sebagai perusahaan terbesar di dunia. Saya kira kita bisa bermimpi dari sesuatu yang lahir di Indonesia bisa menjadi sesuatu yang sangat besar beberapa dekade atau beberapa abad ke depan. Tadi saya bercerita dengan beberapa yang saya bertemu. Di dalam pertemuan saya dengan terutama ini lulusan-lulusan Fakultas Teknik, waktu saya tanya, kalau misalkan satu kendaraan didesain seringan mungkin dan mesinnya sekecil mungkin tapi masih mampu menggerakkan satu orang pengendara, berapa jarak terjauh yang ditempuh? Banyakkan daripada teman bicara mengatakan ya 25-35 km. Nah, waktu saya mengatakan coba kalau di atas 100 km gimana? Mereka mengatakan ah didorong kali terus menerus tidak benar, atau dilepaskan pas di turunan kali. Jadi apa namanya, di atas 100 km untuk 1 liter itu sesuatu yang sangat terbiasa. Nah, kalau misalkan kita lihat sejarah, ada beberapa kejadian-kejadian tertentu yang mungkin bisa kita bandingkan. Suara yang terdengar ini lebih dari 100 tahun yang lalu tidak direkognize, ditransmisikan lewat gelombang. Jadi Boston Post di sini mengatakan ah tidak benar seperti itu, kalaupun seperti itu ya nilainya tidak akan terlalu ada. Nah, sekarang kita lihat banyak industri di dunia, industri telekomunikasi, industri audio yang sangat besar dibangun di atas pemahaman bahwa suara ditransmisikan lewat gelombang. Juga kalau misalkan kita melihat pada tahun-tahun awal dari penemuan komputer, IBM, penemu dan chairman daripada IBM saat itu, dia berpikir, untuk temuan saya ini, berapa ya kira-kira kebutuhan dunia akan komputer? Kalau saya membangun pabrik, memproduksi komputer, kapasitas pabrik ini berapa bagusnya? Rupanya Bapak Watson saat itu mengatakan, ya kira-kira 5 komputer kebutuhan daripada dunia ini. Nah, kalau misalkan sejarah ya membuka hati dan pikiran kita akan sesuatu yang saat itu tidak mungkin, akan tetapi beberapa dekade setelahnya menjadi sesuatu yang sangat normatif atau sesuatu yang sangat terbiasa dengan kita, kami memimpikan bahwa apa yang dikerjakan oleh adik-adik ini beberapa dekade yang akan datang menjadi sesuatu yang sangat kritikal dan penting. Dan adik-adik tidak hanya melakukan kegiatan perlombaan, akan tetapi mencoba menghadapi atau mengadres tantangan yang sangat besar masa depan. Kalau misalkan kita melakukan proyeksi ke depan, ada beberapa hal yang mendasari mengapa begitu strukturalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik ini. Saat ini ada sekitar 6,5 miliar penduduk dunia. Tahun 2050 meningkat menjadi 9 miliar.
Saat ini ada 1 miliar kendaraan yang beroperasi di rumah, di jalan, atau di dunia. Tahun 2050 akan menjadi 2 miliar. 50% daripada penduduk dunia yang saat ini tinggal di perkotaan itu akan meningkat menjadi 80%. Dan benua Asia, di mana kita menjadi bagiannya, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, ekonomi yang tinggi, akan menghasilkan 1 miliar lebih consumers yang akan membutuhkan energi. Apabila ini kita ramu semua, kami mencermati 3 tantangan energi ke depan. Yang pertama adalah apabila kita tidak mengubah perilaku di dalam konsumsi energi per kapita sebagaimana 30 tahun yang lalu, dunia ini akan membutuhkan 2 kali lebih banyak energi dari yang kita produksi atau konsumsi sekarang. Pada saat yang sama, pasokan daripada energi mulai terbatas dan tidak lama dari sekarang akan tertatih-tatih untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan energi. Nah, setiap energi yang kita produksi atau konsumsi itu mengemisikan CO2. Konsentrasi CO2 di atmosfer mulai mencapai ambang maksimum untuk dunia ini atau bumi ini masih bisa mentolerir. Apa yang dikerjakan oleh adik-adik ini adalah menjawab tantangan energi efisiensi. Dunia akan memahami dengan segera bahwa 1 barel energi yang diproduksi akan sama pentingnya dengan 1 barel energi yang di save. Nah, adik-adik ini sedang mencoba membawa kita ke masa depan. Masa depan di mana kita akan sangat berbeda di dalam konsumsi energi. Jadi kalau melihat tantangan yang sangat besar seperti ini, kita sebagian bisa khawatir. Akan tetapi kalau kami berinteraksi dengan adik-adik mahasiswa yang menjadi bagian daripada tim Shell Eco Marathon ini, kami melihat masa depan Indonesia. Dan di lewat karya dari adik-adik mahasiswa yang sebentar akan di launch, kiranya kita bisa melangkah bersama untuk menyambut masa depan yang lebih sustainable in terms of supply dan kebutuhan energi. Dengan ini mungkin sebagai pengantar, kiranya kita bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik ini, dan kerja daripada adik-adik ini bisa membawa nama Indonesia harum, hopefully bisa menjadi salah satu pemenang di Shell Eco Marathon Asia 2010. Terima kasih.